Itulah satu video memaparkan seorang penunggang motosikal terjatuh selepas menendang cermin sisi sebuah kereta dipercayai jenis Toyota Vios berwarna putih di sebuah lebuh raya sejak Selasa lalu. Menerusi rakaman video yang tular, kelihatan penunggang lelaki itu dilihat bertindak menendang cermin sisi kereta tersebut sebelum terjatuh ke bahu jalan. Pada masa yang sama, cermin sisi kereta terbabit dilihat tercabut selepas ditendang ketika kejadian itu. Dalam rakaman yang sama, kereta itu sebelumnya dilihat sedang memotong dan difahamkan masuk ke laluan jalan yang sama tanpa melepasi garisan putih selepas sedar penunggang motosikal tersebut berada di belakang. Bagaimanapun, lokasi dan masa kejadian masih belum dapat dikenal pasti. Setakat ini, tiada maklumat lanjut berkenaan keadaan penunggang motosikal terbabit. Bagaimanapun, rata-rata warga maya turut merang dengan perbuatan lelaki itu.